Zaman kini, isu muflis sering menjadi buah mulut masyarakat. Oleh itu, pihak sekolah telah berkolaborasi dengan pihak Pintar untuk mengadakan program Pintar Youth Financial Literacy Program yang ditaja oleh pihak Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Program ini bertujuan untuk membendung isu muflis yang berlaku di dalam kalangan masyarakat dari akar umbi. Semua kini kita bersama dengan Ketua Pengurus Pintar Youth Financial Literacy Program iaitu Puan Razmi Yusof. Baiklah Puan, apakah objektif utama program ini dijalankan? Objek utama program ini adalah sebenarnya untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas mengenai celik kewangan kepada pelajar-pelajar terutamanya di SMK Taman Maluri. Sebenarnya program ini lebih kepada untuk mendedahkan pelajar tentang keperluan kata orang tu menabung, menilai sendiri tabiat pembelajaran mereka setiap hari dan yang pastinya untuk menguruskan wang tu dengan lebih baik pada masa akan datang. Seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang ni ramai belia-belia atau remaja yang dianggap muflis pada umur yang agak muda. Jadi ini adalah sebahagian daripada kata orang tu inisiatif kami untuk memberi pengetahuan, memberikan kemahiran yang bersesuaian bagi memastikan pelajar-pelajar remaja ini mampu mengurus wang mereka dengan baik. Mila, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kini kita bersama dengan penaja program literasi Youth Financial Program iaitu Datin Sainul Salwasani. Okay, baiklah, Puan, adakah Bank Pembangunan Malaysia Berhad ni akan menaja sekolah bagi program akan datang? Assalamualaikum, itu sudah pasti. Kami amat memberi perhatian dari segi perkembangan community development kita panggil, terutama di kalangan sekolah. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Maluri bukan sekolah yang pertama dan juga bukan sekolah yang terakhir yang kita akan bekerjasama. Kita telah bekerjasama terutama Bank Pembangunan Malaysia Berhad dengan banyak sekolah dari segi pendedahan berkenaan dengan financial literacy, sustainability iaitu kelestarian alam dan pelbagai lagi aktiviti. Ya, sudah pasti kami amat berbangga untuk bekerjasama dengan para dengan sekolah-sekolah dan para pelajar sekalian. Yalah, terima kasih atas senyapan itu. Kini kita bersama dengan pegawai SIC Plus TVET PPD Bangsa Pudu iaitu Encik Muhammad Rizwan Amin. Bella, Tuan, apa pendapat Tuan tentang program ini? Okey, terima kasih. Untuk program ni, apa yang saya lihatlah adalah satu program yang bagus, yang baik di mana dia menjana idea, kreativiti dan juga inovasi bagi setiap pelajar lah, terutama dalam mewujudkan seseorang itu dalam satu individu ataupun kumpulan kecil dalam untuk membangunkan perniagaan yang memastikan untuk memantapkan literasi kewangan mereka dan merancang kewangan ke arah satu matlamat yang sistematik dan juga berstrategi. Di situ yang saya nampak. Baiklah, terima kasih. Okay.
Halo, selamat datang ke Bukitan Negara kami, Bepa Food Show. Baiklah, kini kita bersama dengan pengetua SMK Taman Maluri iaitu Encik Mohd Salahuddin. Yes. Baiklah, betul. Apa pendapat pengetua tentang program ini? Alhamdulillah, program ini telah berjalan dengan lancarnya. Okey, setelah murid-murid ini melalui 4 modul dalam 2 sesi perjumpaan dan 1 sesi perjumpaan untuk final, dan hari ini berlangsungnya final. Secara keseluruhan, saya rasa program ini berjaya. Dia memberi pendedahan yang sangat berguna, terutamanya kepada peserta lah. Daripada awalnya lebih kurang 60 peserta, dan setelah di senarai pendekkan untuk peserta akhir, seramai lebih kurang 5 kali 4, 20 orang. Dan mereka banyak belajar berkenaan pengurusan kewangan, sama ada secara peribadi ataupun pengurusan kewangan secara perniagaan. Dan juga sepatutnya ini saya ucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Malaysia, Berhad dan juga Yayasan Pintar serta PPD Bangsa Budu yang telah memilih SMK Taman Maluri sebagai tuan rumah dan pelaksana bagi program ini. Dan pada saya, program ini sangat berjaya. Baiklah, terima kasih. Baiklah semua, kini kita bersama dengan pemenang Pintar Youth Financial Literacy Program iaitu kumpulan Buyteam.co. Baiklah Buyteam.co, yeah. Sepanjang program ni dijalankan, apa pengalaman yang paling tak boleh lupakan? Pengalaman yang kami tidak boleh lupakan ialah susah senang bersama, di mana semua semua ahli kumpulan kami bekerjasama dengan baik, walaupun bergaduh adalah sikit-sikit bergaduh, dan tetapi kami abaikan gaduhan tersebut dan fokus untuk tujuan kami membuat mochi dan membuat pelanggan bahagia. Okay. Baiklah, terima kasih. Dan assalamualaikum. Kini kita bersama dengan penyelara program Pintar Youth Financial iaitu Cikgu Zul Kasmi. Yeah. Sebelum saya menanyakan soalan saya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Cikgu kerana telah berjaya menjayakan program ini. Baiklah Cikgu, apakah harapan Cikgu pada murid-murid yang menyertai program ini? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, apa harapan saya berkenaan dengan program ini? Yang pertama sekali, apa yang saya harapkan pelajar-pelajar yang telah menyertai program ini, termasuklah daripada modul pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, pelajar akhir yang terpilih dalam program celik kewangan, supaya mengaplikasi apa yang telah dipelajari semasa bengkel dijalankan. Okey, yang kedua, apa yang dipraktiskan, yang dirancang, okey, terutamanya yang khususnya pelajar akhir yang menyediakan pelan perancangan perniagaan untuk menghasilkan produk mereka sendiri. Ini adalah satu keistimewaan dan mereka boleh meneruskan, okey, mungkin dari segi jualan produk melalui penambahbaikan yang telah dicadangkan terutamanya daripada juri-juri tadi. Okey, yang seterusnya, saya harap memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar lain, terutamanya pelajar yang akan menghabiskan, menamatkan SPM supaya menceburi dalam bidang perniagaan sewaktu menunggu keputusan peperiksaan SPM. Ini boleh kita praktikkan supaya sedikit sebanyak memberi peluang kepada kita sendiri, terutama pelajar SMK Taman Maluri, supaya membuat sesuatu perkara yang memberi
keistimewaan dan peluang kepada mereka, mungkin dari segi keuntungan, sementara menunggu keputusan peperiksaan SPM. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para pemenang pertandingan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah mengadakan program ini. Dan juga kepada pihak pintas serta pihak Bank Pembangunan Malaysia Berhad selaku penaja utama program ini. Sekian, terima kasih.